Oke teman-teman, kita bakalan mencari ini guys ya. Jalan masuknya di mana sih? Aduh, kita coba sini dulu. Eh anjir, hah? Itu base apaan cok? Wih, gila. Aduh, guys, serius hadiahnya Elytra sama roket. Wih, mana Elytranya di enchant, ada unbreaking, ada mending lagi. Yo, ma bro, balik lagi di channel saya teman-teman. Dan oke, guys, di video kali ini teman-teman, saya bakalan ngasih tahu kalian ada 3 base di Nether nih guys ya. 3 base dengan 3 biome baru di Nether teman-teman. Jadi kalian lihat tiga-tiga diklikkan di awal tadi. Wow, ini keren banget teman-teman. Apakah ini ada seed-nya? So, kalian simak aja videonya guys, oke? Saya bakal jelasin semuanya di video ini teman-teman. Langsung aja guys, kita masuk ke world-nya cuy. Kita bakalan lihat sekeren apa teman-teman base biome baru di Nether cuy ya. Langsung aja, skuy. Teman-teman, sekarang ini kita sudah ada di dalam world-nya guys. Nah, di sini seperti kita tahu teman-teman ya, MCPE Beta itu ada biome baru guys. Banyak banget biome-biome baru yang dirilis sama Mojang guys ya. Termasuk 3 biome ini teman-teman. Tuh. Gila boy. Ini yang basalt bukan sih? Ya ini yang basalt teman-teman. Wih gila keren banget cuy. Wih cakep. Nah seperti kita tahu juga guys, di updatean kemarin itu rilis juga satu biome lagi, biome basalt guys ya. Di biome basalt itu bisa dibilang kayak biome tandus gitu lah ya. Kayak biome apa sih namanya, habis kebakaran gitu loh. Dan di sini kita coba bakalan showcase guys. Saya ada nemuin base di Nether ini. Ini base apa ini? Gila. Oke, pertama-tama kita coba dulu kemana ya kita enaknya ya? Kesini aja kali ini. Sini nih 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 nih. Oke, sini dulu guys. Iya, oke, mantep. Oh iya, by the way, ini ada sign di sini. Oke, di sini. Ini ada Nether ward-nya guys. Apa jangan-jangan villager di Nether kayak gini nanti? Wih. Keren juga sih. Bangunan juga bagus banget, teman-teman. Oke, jadi di sini ada ini kenapa sih sibuk sendiri Enderman anjir. Ini ada farm Nether Ward di sini, guys ya. Dan ini pintu masuknya mana sih? Mana pintu masuknya, boy? Hah? Mana sih, Ab? Ini ada yang kayak gini tapi enggak ada pintu masuknya, Bambang. Oke, kita coba ke sini dulu. Ya Allah, pintu masuknya enggak ada. Udah terobos, lanjut terobos, terobos. Robos. Oke. Oh ini. Astagfirullahalazim pigo. Hancur-hancurin aja lo, ini ada ininya di sini. Eh pintunya keren by the way. Aku baru lihat ya pintunya. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini di dalam ini adalah contoh base kalau di biome merahnya guys ya. Biome merah ini tuh namanya apa ya? Crimson Stem. Iya, biome crimson ya. Oke, kita coba naik dulu, di sini ada apa aja. Wah, ada trapdoornya juga dong, gila. Nah, ini tuh teman-teman kalau nggak salah, ini tuh yang mirip sama ini ya. Mirip sama glowstone, guys. Ini nih, shroom like. Nah, ya, shroom like. Oke, di sini desainnya bagus banget, guys. Tuh, anjir. Oh. Wih, gila, keren banget sih ini. Trapdoor dari kayu baru ya. Saya belum sempat nge-showcase sih kemarin, cuma nge-showcase betul-betul baru doang ya. Mungkin lah. Nanti kalau di next video ataupun ada next updatean beta, sekalian lah saya coba untuk cek-cek item-itemnya ya. Ini pintu kayak pintu gudang gitu kan ya. Oke, kita coba di sini sebelahnya ini tuh ada bayam yang biru. Bayam yang biru itu bayam warped hype, bukan ya? Warped stem. Ini warped nih. Oke, guys. Wih, biru ini keren banget, boy. Wih, cakep anjir. Ini apa nih? Crimson roots. Oh, jadi ini rumput-rumputnya itu bisa ditaruh di pot, guys. Kita ambil ya, kita coba ambil ya. Mana sih? Nah, nih ada warped roots. Wih, mantep. Jadi bisa nambah hiasan baru lagi lah ya. Nah, ini juga desainnya kurang lebih sama, teman-teman. Pakai apa namanya? Pakai ini juga ya, trapdoor juga, guys. Wih, gila banget, teman-teman. Ini kita coba turun lagi di sini, ada apa di bawahnya? Wow, ini keren banget, guys, yang bikin kayak ginian ya. Karena ini dia bikin kayak contoh ini bisa jadi village aja gitu, village di biome baru kan? Di Nether gitu. Nah ini pintunya juga berurat-urat gitu guys, sudah kayak bakso anjir, bakso urat. Oke, di sini ada apa? Nether Forge. Apa ini maksudnya? Ini ada desain barrelnya juga di sini. Ini kayak blacksmith gitu lah guys ya, kurang lebih ya. Wih, ini api biru guys. Ini apa ini di sini?
Brewing area. Brewing area ini apa? Oh. Barrel dikasih trapdoor, keren juga anjir. Oh, ini kayak nemu ini lagi kita ya, inspirasi baru dalam ngebuild ya. Ini ada apa sih namanya? Brewing stand di sini. Ini jadi tempat bikin-bikin ramuan gitu. Wow. Ini ada apa di sini ini? Vault storage hoglin and room. Masuk, Bambang langsung masuk. Oh, di sini ada farm hoglinnya juga, guys. Wih, mantap cuy. Oke. Ini kalau ada beneran di MCP beta, guys, ya, auto kaya, guys. Sumpah, tumpukan blok diamond semua di sini anjir. Ini ada ini nih, apa sih namanya? Saya lupa lagi namanya yang ini. Ya, intinya itulah. Ini ada juga nih. Ini tempat-tempat chestnya gitu. Ya, dibikin kayak farm gitu, teman-teman, sama dia ya. Ini jujur sih cakep sih, sumpah. Wow, keren sih desainnya, guys, ya. Oke, kita coba kesini lagi. Jalan lagi di sini, banyak banget ya ternyata. Ini enchanting area. Ada tempat ngencannya juga, guys. Ini kurang lebih kayak base kita lah ya. Ya nggak sih, entah base kita, entah nether sih, kurang tahu nih. Ini the response shrine. Maksudnya apa dah? Response shrine? Hah? Oh, suram anjir. Jadi ini kalian tinggal ngasih respon ancor aja di sini, teman-teman. Kayak gini nih. Respon ancor mana sih? Respon ancor. Nah, ini dia nih. Ambil glowstone. Let's say kalian udah bikin base di daerah sini. Ya udah, kalian taruh respon ancor aja. Aduh, bikin dua lagi. Taruh ini aja nih. Nah, kalian mati 5 kali juga bakalan tetap nge-spawn di sini, teman-teman. Gila. Ini ada apa nih? The Soulsend Tower. Oh, ini Soulsend, bukan basalt. Berarti basaltnya belum dibikin, guys. Tapi ini bentuk towernya doang ya. Masih dalam bentuk tower gitu. Oke, ini masuk gimana sih? Susah banget. Nah, masuk. Ini ada chest juga di sini, guys. Ada crossbow, ada arrow. Gila, isinya wih, mantap sih. Oke, ini udah di bawah kah? Oh, cuma setingkat, teman-teman. Dan di sini untuk desainnya, guys, ini ada bone-bone block juga di sini ya. Bone block sebagai apa sih namanya? Kayak tiang-tiang gitu, kayak pilar di sini, bagus banget. Dan ini apa nih? Ini the Nether Ruin. Nether Ruin ini tuh apa nih? Find the lever to access. Enggak, gue nggak mau nyari-nyari. Sebenarnya ini tuh di ini loh, guys. Harus mode survival ya. Cuma saya nggak mau anjir, takut mati. Ulang lagi, Bambang. Oke, udah. Simple. Oke, kita coba naik aja langsung ya. Naik. Oke, kita sampai di ini. Wih, guys. Serius hadiahnya Elytra sama roket. Wih. Mana Elytranya di enchant, ada unbreaking, ada mending lagi. Elytranya di enchant, unbreaking sama mending, boy. Wih, mantep banget, teman-teman. Ini kalau ada beneran sih gila sih. Dan di sini kita coba lanjut lagi, kita cari lagi di sini ada apa aja, guys. Nah, untuk biome baru ini sendiri, teman-teman. Ya, saya belum tahu sih, masih belum banyak kreasi-kreasi tentang biome baru ini, teman-teman. Karena orang masih pada bingung gitu ya. Mojang sekali nge-update, ngebombardir, anjir, ada ini baru, segala macam yang baru gitu. Jadi orang juga bingung gitu, belum ada kreasi-kreasi yang keren lah intinya ya. Mungkin nanti seiring waktu bakalan ada mungkin build-build baru tentang ini. Terus, apa sih namanya? Kayak inspirasi-inspirasi kreatif-kreatif gitulah intinya. Orang-orang kreatif yang ngasih kayak contoh build gitu tentang kayu-kayu baru di sini gitu, guys. Ini gila, keren banget, teman-teman. Demi apapun ya. Ini mungkin kalian bisa tambahin ini nih, apa sih namanya? Village. Kasih villager di sini, ini bakalan keren banget sih kayaknya. Ya nggak sih? Nih, kita coba ya. Suruh jadi villager penghuni di sini, guys. Nah, jadi lebih cakep gitu, boy, kalau ada villagernya gitu. Jadi kayak ada kehidupan di sini tuh. Nah, tuh. Pak village jaga di sini nih. Jaga. Nah, shrine by author. Apa ini? Saya nggak tahu, bodo amat ah. Ini tempat ngencan tadi ya. Dan di sana ada tempat brewing stand juga. Ini kalau misalnya kalian bikin base di sini juga bisa, guys. Oke, tunggu. Kalau respon ancor bisa nge-set point kita di nether, berarti sama aja dong kita bisa tidur di nether. Ya enggak? Setuju nggak kalian? Coba deh, kalian komen di bawah. Ini nih, si respon ancur ini, kan gunanya kalau kita mati, kita udah ngaktifin ini, kalian bakal ngesponnya di sini lagi nih, kan? Tepat di sini. Berarti sama aja dong kalau kita tidur di kasur gitu, di overworld. Lah iya ya, kocak ya? Lah iya anjir, berarti kita bisa tidur di nether, guys. Nah, dari ini jadi ini, guys, sekarang harusnya. Lah iya anjir, kocak, berkepikiran sama saya, boy. Jadi guys, ini tuh sebenarnya sebuah kreasi dari seseorang. Ya, ini tuh map ya. Bukan seed. Kalau seed gila, keren banget.
nanti selagi si Mojang yang belum merilis yang apa sih namanya yang ofisialnya tentang ada base segala macem ya, itu belum ada guys ya. Intinya ini keren banget teman-teman, kalian langsung cobain aja. Bagi yang pengen tahu gimana kreasi-kreasi build di bayam-bayam baru ini rekomendasi banget lah guys intinya untuk kalian cobain guys ya. Dan sebelum kalian download teman-teman, jangan lupa kalian share dulu, semoga supaya berkah yang kalian share itu guys ya. Dan langsung aja kalian cobain teman-teman, ini mantep banget sih. Gila, apalagi kalau ada villager di sini gitu guys. Wow, saya sih harapnya ini tuh seed gitu, jadi bisa dibagi ke kalian semua gitu guys. Sayangnya ini map gitu ya. Dan juga by the way di sini kayaknya ada pesan deh dari orangnya. Nah, ini nih di sini nih. Jadi kalian nge-spawn-nya bakal di sini dan langsung masuk ke world-nya sendiri guys. Ya intinya teman-teman segini aja sih untuk videonya. Semoga aja bermanfaat juga. Langsung aja kalian cobain guys. Jangan lupa kalian subscribe kalau kalian pengen dapetin video-video baru yang menarik dari channel ini, oke? Okay? And so teman-teman mungkin segini aja video kali ini guys. So thanks for watching udah nontonnya sampai detik ini. So semoga kalian suka dengan videonya dan tungguin guys ya untuk kedepannya, semoga aja ada lagi video ataupun konten-konten yang berhubungan dengan updatean beta ini guys ya. Sebenarnya teman, intinya kedepannya di channel Vigo ini bakal banyak video-video menarik, lucu, keren, super, intinya mantep lah guys. Dan silahkan subscribe bagi kalian semua yang masih pengen dapetin video baru dari channel ini yang kedepannya pasti bakalan keren, menarik, dan bermanfaat juga teman-teman ya. And so teman, mungkin segini video kali ini. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe channel ini. Makan kalau lapar, lapar malah kenyang bego guys. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye teman-teman, tungguin video selanjutnya ya, oke? Okay?